Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, si terlibat aksi dorong dengan polisi dan menghindari semprotan water cannon di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut 12 tuntutan dan mengadili 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai menjelang berakhirnya kepemimpinan terancam keluar dari koridor UUD 45 dan Pancasila yang berakhir ricuh dengan terlibat aksi dorong-mendorong dengan kepolisian dan sempat disemprot dengan water cannon untuk membubarkan mahasiswa.